Setelah dilaksanakannya rangkaian lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 di lingkup pemerintah Kabupaten Kediri dengan tema Kediri Gempita Kemerdekaan 2023. Penyerahan hadiah tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 22 September 2023 di halaman belakang Pemkab Kediri di mana para pegawai sudah berkumpul. Diawali dengan senam Ping Sui Kong yaitu senam kesehatan, para kepala OPD hingga pegawai mengikuti gerakan yang diarahkan oleh instruktur. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 dilaksanakan secara meriah dengan semangat kebersamaan melalui berbagai kegiatan. Selain lomba, terdapat kegiatan donor darah. Berbagai jenis lomba telah dilaksanakan dan diikuti dengan antusias oleh para pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Kediri. Lomba-lomba tersebut meliputi lomba bola voli tertutup terpal, gelang karet estafet, tarik tambang, cantol topi atau empuk jeru, tiru gaya Mas Bub, tahan tawa, dribel bola corong, lomba memasak antar kepala OPD, menyanyi, badminton, tenis meja, dan berbagai jenis lomba menarik. Satu persatu pemenang dibacakan oleh panitia dan penerima trofi serta hadiah langsung. Di kesempatan tersebut, Bang Baba dari Dinas Pertanian sebagai juara satu menyanyi putra turut senang. Perlombaan antar OPD selalu digelar setiap tahun yang bertujuan untuk memperkuat ikatan kekompakan dan kekeluargaan antar OPD di lingkup Kabupaten Kediri.